Kehadiran anggota Satgas TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati dinilai banyak membawa manfaat untuk Desa Taman Sari. Salah satunya dengan membantu warga desa yaitu Sarmi dalam memilah kacang sehingga meringankan pekerjaannya. Siang hari di sela-sela waktu istirahat, anggota Satgas turut membantu Sarmi, warga Desa Taman Sari untuk memilih kacang dari tangkainya. Sarmi mengaku kacang yang sudah dipilih tersebut kemudian akan dijual di pasar dengan harga tiap kilonya senilai Rp10.000. Sarmi mengaku senang kehadiran anggota Satgas untuk memilih kacang dari tangkainya membuat pekerjaannya menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Sarmi berharap anggota Satgas dapat selalu membantu warga sehingga anggota Satgas dapat meringankan berbagai pekerjaan warga setempat. Ini kipotot kacang. Tanggapannya jenengan dibantu oleh Pak TNI pripun, Bu? Seneng kula pocok. Tim Liputan Bandung TV.